Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang menyorot aktivitas renovasi alun-alun Tugu Malang yang sudah berlangsung sejak pertengahan bulan ini. Rencananya dalam waktu 2 bulan ke depan pekerjaan ini akan selesai. Nantinya berdasarkan informasi yang kami terima, pagar yang semula ada di alun-alun Tugu ini akan dihilangkan, jadi langsung nanti berupa pedestrian untuk pejalan kaki. Kemudian ada penataan taman, termasuk juga pembangunan saluran air yang berada di sekitar alun-alun. Inilah kondisi aktivitas renovasi pagi ini yang saya ambil dari sudut pandang Balai Kota Malang. Laporan saya langsung dari Balai Kota Malang terkait aktivitas renovasi alun-alun Tugu. Terima kasih telah bergabung.